hidung bumi segandu. Hidung cerita rakyat dermayu. Anggo anak putu. Awas aja pada sampai keliru. Yeah.
Ya Pak Luhut. 1, 2, 3. Ini acara situs makom ke area kadin area wilayah ini seperti apa? Ya, setiap tahun jalannya kunjungan. Tapi belum aja, belum. Jadi sekarang atau musim masih tahun 2018 ini mau dikasih di setelah itu di wilayah asis yang seperti apa? Seperti apa sih Bu? Kalau yang kami laksanakan tahun-tahun ini, ya tujuannya tadi Pak, untuk melestarikan budaya situs yang ada di wilayah kita. Dan untuk acara adat, memang dari dulu juga belum pernah dikaitkan. Calon 2020 ini untuk mengawali acara adat ini yang mudah-mudahan tahun ke depan juga lebih meriah lagi. Tujuannya itu untuk melestarikan, budaya yang ada di sini. Apakah itu masyarakat ini perlakuan dari masyarakat, warga-warga bagaimana? Iya, itu keinginan dari masyarakat. Karena adanya Desa Sindang, adanya Kabupaten Indramayu, ini terlepas dari sejarah. Nah, kalau sejarah tidak dilestarikan, ya saya khawatir nanti kepada generasi ini tidak ada rasa milik begitu. Apakah ini dana ini yang tersebut dari sumber daya masyarakat atau bagaimana? Dana untuk sementara ini dari sumbernya itu dari Surabaya. Jadi insya Allah tahun depan dianggarkan dengan APBD. Sudah ada wacana. Apakah dari pemerintah dan Indramayu menyumbang? Ya, melalui dinas pariwisata. Dan juga harapan Pak Luhut ke depannya bagaimana? Harapan ke depan untuk kegiatan ini ya, kami sangat berharap sepenuhnya pada pemerintah supaya dianggarkan melalui APBD. Karena apa? Ini adalah Mabuyut Wiraudra ini adalah nomor satu di Indramayu. Kenapa sih tidak dipentingkan? Nah, kenapa sih hanya sebatas acara-acara yang ya artinya tidak bisa maksimal? Padahal beliau ini adalah pendiri. Nah, seperti itu Pak. Dan pendirinya Pak Luhut itu juga di anggaran dana ini, dana tersebut itu kira-kira persiapan juga Pak Luhut buat sandiwara, buat apa sebagainya. Karena waktunya persiapan hanya 2 bulan, alhamdulillah kalau menurut perencanaan sekitar 20 juta kan, 25. Tapi hasilnya juga cukup dari suara masyarakat ini cukup dan lebih dari target 28 juta kurang lebih. Terima kasih Bu. Kang Deddy sudah ada komunikasi dari Deddy dengan program pemerintah Desa Sindang melalui ada Pak Muwasidi percaya pada kami selaku panitia. Insya Allah tahun ini lebih meriah dari tahun kemarin. Karena sekarang ada aliran petaka, ada topeng, ada sandiwara. Mudah-mudahan tahun ini sebagai momen ke depan supaya lebih meriah lagi. Apakah pada itu ada kira-kira wacana untuk unjungan ini sudah ada motivasi di hati bagaimana Pak Luhut? Itu Pak Luhut. Untuk selasa bisa ya saya untuk panitia memang ini suatu kebanggaan kami ini menunjuk oleh masyarakat melalui Pak Luhut juga untuk kira-kira ke depan unjungan ini lebih baik lagi dan bisa menjadikan momen daripada status desa wisata. Kalau sudah menjadi desa wisata berarti kan Sindang akan ramai. Kenapa ini Gunung Sindang Jati bisa di sini nggak bisa gitu kan? Harapan saya kira-kira pemerintah dari juga harus mendukung dengan kegiatan ini. Harapan Kang Deddy? Harapan ke depannya kira-kira pemerintah daerah harus bekerjasama dengan pemerintah desa Sindang. Itu aja. Terima kasih Kang Deddy. Terima kasih.
Mana apa? Maju, Bu. Jalan, Bu. Kami ucapkan selamat datang Bapak Guru Sinda di area situs makam Raden Bagus Arya Wirawardhana. Nanging genjang Allah nyukane karahmatan kang linu. Dharma ayu muli harja ten ana sawiji-wiji bertelan. Yen wonten taksaka nyabrang kali Cimanuk, sumur kejayaan deras milih dupak murup tanpa patra. Sadaya panmukti mali somahan lawan prajurit, rohang lawan pri agung samya tentrem atine. Sadaya harta tumwili ing sakihing negara pada raharja. Hey, hey, hey.
kepada rombongan Bapakku Sindang, dipersilakan masuk di situs makam Raden Bagus Arya Wiralodra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Konsesan Semana Bakibar Fakir Raden Bagus Langga 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 Wa'udhu bihi 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 wa'udh
La ilaha illallah, la
Alhamdulillah.
Sama
Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan syakirin.
Terima kasih kepada bapak-bapak ibu yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir di Sajian Doa. Silakan kepada panitia untuk mengatur masalah tumpeng dan untuk ibu bapak-bapak silakan untuk mencicipi tumpeng. Untuk minum di persiapan untuk panitia, silakan. Kan enggak numpang bensin dan belum kawannya juga. Angkanya turun ini kan lebih cuman bengkak.